rupanya manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib muda itu. Jangan banyak mulut, Sudamani. Kau menginginkan tabib muda itu kan? Ikuti saja aturan permainan. Kita bertarung sampai tinggal satu orang yang menang, dan dialah yang berhak atas tabib itu. Oh, mainan menarik. Mengingatkan kita masa kecil main pedang-pedangan. Aku ikut. Ya. Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus delapan lengan, tapi masih jauh dari sempurna. Weleh, weleh, weleh. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Keparat! Sombong kamu! Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kansa Dewa, ketua padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah untuk mampus, anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana, tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Budek orang ini. Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya Ki Paron wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Saya mengaku kalah, Tuan Pendekar.
Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Gila, dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar iblis. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Wele-wele. Tunggu kebalasan, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna. Padahal umurnya masih muda.